Good morning, Ayah. Ohayo gozaimasu. Hari ini Ayah mau cari tanah. Iya, survei Kakak Bella dilatih ikut. Iya. Mudah-mudahan sepinter Ayah Ikang. Amin. Dan bijak. Hebat ya. Dealing with difficult people. Iya. Yeay, ibu di rumah hari ini kerja. Jam 1 ada meeting sama IAEI. Terkait sama mantap. All the best ya. Salam sehat selalu, semangat. Ntar kita ngeliat itunya ikan ya. Makasih ya, all the best. Ayah, Bella, sukses. Jo, hati-hati di jalan. Yuhu. Berbuang. See you home. Dah. Ini aku motong-motong bunga, dapat lumayan. Coba kita lihat. Yeay. Makasih ya, Rit. Tambah lagi ya. Ya. Mau hujan lagi kayaknya. Semoga tidak ada korban. Hey guys, hari ini ikan Fauzi sudah berangkat survei tanah, Kakak Bella juga, Adik Ciki juga, Ibu. Wee. Maaf hari ini nggak terlalu bikin sesuatu, tapi ada nugget goreng. Mantap! Ibu yang males ya. Dan ada ini, lapis Surabaya. Ini enak banget nih. Iya, enak nih. Ini dari tempat ngeprint aku. Baik ya? Baik banget. Hari ini aku senang sekali karena ternyata di Indonesia ada tanah Jepang. Wow. Dan halal Jepang. Wah, itu senang dong. Senang banget. Jadi kalau di Indonesia itu, kalau kita beli green tea, ternyata begitu diseduh nggak green gitu. Kalau ini masih green nih, lihat nih guys. Biasanya coklat gitu ya, kan? Ya, coklat. Walaupun ini nggak seperti yang kita di Jepang, tapi lumayan. Rasanya enak. Mendekati. Dan halalnya halal Malaysia. Kenapa bukan halal Indonesia kalau dijualnya di sini? Tapi ini termasuk yang akan Ibu riset nanti. Makan harganya agak mehong nih, bahasa bencong. Terus ini masih ada, lucu. Nah, ini halal MUI, kecil sih. Sayang ya, maksudnya lebih ada gede. Jadi ini adalah produk dari melalui Adik Ciki ya. Jadi pemberdayaan Dompet Du'afa Republika. Dan mereknya Tak Tak Kres. Ini berupa kayak snack sih. Udah menjelang habis sih. Ini guys, isinya enak banget. Enak deh, Bu. Nah, ini tempe yang dikeringin. Oh, bentuknya udah gak kayak tempe ini guys, lihat deh. Doesn't seem like tempe. Superfood Indonesia deh. Aku pikir cuma kayak kerupuk begitu. Nah, terus ada lagi nih yang udah mau habis. Ini aku suka banget. Jadi rencananya sih gak mau dibuang. Cuman rumah kita banyak sekali ya. Packagingnya bagus ya. Packagingnya bagus banget. UMKM sekarang keren kan? UMKM sekarang keren kan? Jadi nanti Ibu coba cuci, semoga gak hati. Ini manis. Manis, ya, teng-teng. Jadi, and kindness is the language. Which the deaf can hear and the blind can see. Mark Twain. Nih, dompet itu apa? Dulu ya. Bagus-bagus ya. Bagus. Nah, terus satu lagi. Cuman ini sayang belum halal, jadi ya. Cuman Ibu pikir nanti bisa kita sampaikan kepada teman-teman. Aku suka banget nih, kalau ini pakai cincang-cincang. Nanti guys. Ini kan kue tradisional ya, namanya kue ijo. Pernah nggak waktu kecil dulu kalian makan? Aku pernah, ibuku kan Jawa ya, jadi sering. Nah ini kue pulut. Cakep banget. Ini sih isinya udah habis, tapi tempatnya mau aku simpan buat contoh. Karena aku pengen banget nanti satu saat di tempat aku ngabdi, aku mengampu kelas wira usaha. Karena kayaknya gue banget dan Ciki banget ya. Enak banget jadi entrepreneur. Dan lihat nih guys, ya isinya ini emang betul-betul ada kehidupan kita. Gitu ya, ada caranya atau menyajikan kita kesini lagi nih. Enggak, ntar ibu bisa kenalan sama ownernya. Dan padahal ada bahasanya ya. Nah, terus dia sih belum halal, tapi betul-betulnya vegan. Vegan ini kan ada apa istilahnya, ada vegan, ada vegetarian. Kalau vegetarian itu hanya nggak makan daging, sayur aja, tapi mereka masih telur dan susu dan keju.
Tapi vegan ini semua yang hewani dia enggak. Jadi artinya mudah-mudahan dekat dengan halal. Tapi karena tidak melalui proses sertifikasi halal, tidak diaudit ya, kita nggak bisa bilang ini halal. Kayak aku pengen menyampaikan betapa pentingnya halal gitu loh buat mereka yang sudah vegan. Ini ada, lihat ini guys, ada nomornya. Ada kontak-kontaknya, ada media sosialnya mereka juga kerjakan. Keren ya. Jadi inilah pagi hariku bersama si bungsu Cici Fauzi. Dan aku kepengen banget Indonesia tuh bisa kok bikin kayak gini. Kayak gini kan halalnya MUI gitu. Aduh, jelas banget ya. Bukan aku gak respect ya, keren banget Malaysia udah paling depan, upfront dia ya. Tapi Indonesia dengan istilah teh hijau, kok yang gak hijau di Indonesia? Aduh, Indonesia tuh coklat, dimana hijaunya bingung-bingung. Nah kalau yang Jepang ini tetap hijau gitu guys. Nanti kita bersama ya, ada meeting dengan IAE terkait sama halal. Kalau MES ibu udah gak ikutan lagi karena gak terlibat lagi. Tapi kalau MES Jabar masih kesibukannya dengan MES di Jerman waktu itu, MES di UK, Inggris, dan kemudian Jepang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ganti, ada nama ini. Marisa Bella Ciki, tapi katanya suamiku gak mirip dia tampaknya. Assalamualaikum, Dada. Mungkin gak mirip Ciki deh. Jadi guys, Ciki ini pemilik dari yang namanya Cikigo. Cikigo itu produknya lucu-lucu, karena dia dasarnya tukang gambar gitu ya. Setelah di MMU di Malaysia, sekarang S2 di Indonesian Banking School. Dan hari ini dia mau ke tempat print segala macam, dan kita udah bilang, "Dek, ganti mobil. Mobilnya sangat bersih dan putih." Karena ini juga pernah kena tetesan air jadinya. Tapi dia PW banget sama mobil ini, katanya iri tuh sama mobil lain. Inilah aku sebagai ibu-ibu, guys. Ibunya mau beli mobil katanya nggak usah bu, aku aja dari jualan Cikigo, seru ya. Tapi mau nanya Cikigo itu karena bawaannya sekarang gini guys, aku ada tukang sayur. Kadang-kadang belanja di Alfa aku beliin dong karena emang praktikal ya, tapi aku juga suka apa itu beli kums yang kecil kayak si ibu sayur. Udah lama aku nggak beli. Ibu sini bu, dan iyo aku hari ini nanti mau meeting di sini. Hey, ibu apa kabar bu? Aku mesti pakai ini, prokes protokol kesehatan guys. Ini bu. Ini bu. Ini bu. Nah guys, ibu, pripun? Alhamdulillah sehat. Namanya bu? Ibu. Ibu Ipa. Ibu Ipa. Ibu Ipa. Pripun nih lama gak ketemu nih. Iya. Nah hari ini guys, aku mau beli tomat bu. Terus mau goreng tahu, ini kesukaan aku nih guys, tahu kuning. Tomatnya mau berapa? Ibu mau jualnya berapa? Ini juga berapa? Ini apa ya? Iya, kalian. Jadi guys, enaknya kalau beli sama ibu Ipa ini, itu juga, nah ini bayangin waktu saya dulu ngidamnya Ciki Fauzi. Once upon a time, dia lahir tahun 89. Aku ngidamnya kerupuk kampung ini guys. Wow. Bu Ipa, jadi mau beli ini Bu Ipa ya? Yeah, okay. Mau beli ini berapa ibu? Satu atau dua? Dua boleh deh. Ini satu, biar nyapa yang ini. Ini aja. Ya buat Fajar. Biar ingat kampung halaman. Tadi kena bu, ini aja. Tomat. Terus, oh ada cumi ya? Iya, asik-asik. Aku mau bikin asik nih. Aku mau beli cumi sama tahu. Sama peda. Peda, cuman aku lagi mau kerja bu. Biasanya kalau peda tuh aku yang agak santai. Ini apa sih? Oh, belinjo. Kulit belinjo. Ini? Tomat. Tomat hijau? Iya. Ibu jual apa lagi? Bayam, sayur bayam. Ini apa? Ini daun kenikir.
apa daun bawang aja deh. Udah itu dulu. Bawangnya ada. Bawang merah bang putih dikit dikit juga. Iya. Bawangnya kan jarang makan. Iya. Aku kalau lagi nggak terlalu repot, kalau bisa repot ada Mbak Ima tetangga kita. Sama dikit dikit apa hijau, ya bu ya. Nih guys. Wow. Hijau hijau. Alright. Cukup lah, senang nggak? Minor cantik. Iya, guys, ini suamiku suka nih makannya pakai bumbu rujak. Iya, Fajar suka enggak? Berapa semua bu? Iya. Ini 10. Nah. 26. 26 sama apa? 30. 4. 4 sama 15. Ya, 49. 3 bulan sama 3 bulan. 62. 62. Jadinya 70. 70 semua. Oh, rahit dulu ya, Bu. Guys, ini blenjongan kita. Ibu, iya, nambah mau tambah lagi. Ini buat tim aku nih, buat. Oke, nambah tahu. Iya. Nah, ada sisa, nggak usah kembali. Nggak usah. Nggak usah. Kan ibu jadi bintang aku tuh di YouTube. Terima kasih. Sampai jumpa, Bapak.